Video kali ini saya akan jelaskan Jupiter MX turun mesin. Nah, MX ini suara mesin kasar, timbul asap pada saat mesin hidup. Apa penyebabnya? Yang pertama ini adalah piston ya, piston sama blok ini sudah baret dan piston juga udah oblak ya. Ini karena pemakaian udah terlalu lama. Kemudian celahnya sudah besar. Ini udah ada kehausan ya. Nah, ini juga timbul suara kasar. Kemudian untuk di rocker arm lollernya ini udah goyang. Ini perlu diganti karena ini menyebabkan bunyi pada saat dihidupkan ya, ini timbul suara bunyi tapi beda sama bunyi stang ya, stang sama piston beda, ini agak ngelitik ya. Nah, itu di bagian noken asnya kondisinya lumayan baik, ini masih bisa dipergunakan. Kemudian yang lain untuk di boss clamp, ini boss clamp ya, boss clampnya masih tidak ada kausan, ini kondisinya baik. Nah, biasanya kalau MX pada saat disetel celah klepnya ini berubah-ubah, biasanya lubang-lubangnya ini udah haus atau sudah longgar, dia susah untuk disetel memakai standarnya ya, celah standar ya, susah disetel ya, kadang berubah-ubah, kadang timbul suara agak kasar sedikit, itu yang menyebabkannya. Nah, kalau yang ini lubangnya belum ada kausan, ini masih bisa layak digunakan. Nah, biasanya kalau MX ini keluar oli atau olinya itu susu, biasanya ada kerusakan di bagian water pump. Ini water pump biasanya kalau bocor, ini airnya ini lewat sini ya, kalau sealnya ini bocor ya, lewat sini kemudian ke mesin. Nah, ini juga bisa menyebabkan oli bercampur dengan air. Nah, sealnya ini ya, di dalamnya ada seal, biasanya itu bocor. Ada juga di sininya juga pak silinder head. Ini kalau renggang kurang halus nih, bisa juga menyebabkan kebocoran. Nah, nanti akan diganti packingnya, itu diganti untuk di water pump. Ini masih layak digunakan, tidak ada bocor ya, oli masih hitam, tidak ada campuran air. Nah, biasanya kalau saya merakit pasti ada langkah penyekuran klep ya. Nah, ada langkah penyekuran klep. Nah, ini nanti saya akan ganti blok pistonnya. Saya satu set beli, saya ganti. Kemudian untuk di rocker arm saya juga ganti karena itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan menunggu spare partnya ya. Nanti saya akan belikan. Oke, sekian dulu video dari saya untuk Jupiter MX. Ini masih standar ya. Kita akan mengganti komponen-komponen yang bermasalah. Nah, itu aja video dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.